berada di kawasan Kemurang. Iya, kawasan Kemurang. Di sini tempatnya bagus sekali. Tuh. Kawasan apa, Tan? Jodoh. Ini tempat buat makan-makan ya, guys. Ini pangsitnya katanya pangsit Enduladem. Yang dinamakan Enduladem itu empuk. Empuk. Ini mah kata orang. Tuh, di sana ya orang jualan pangsitnya. Ada es busrut, ada pangsit. Apa di pangsit mie ayam? Iya, pangsit tuh mie ayam, bakmi, guys, jangan lupa. Ini apa banyak sekali ya orang yang makan di sini. Banyak banget orang yang berkunjung di sini ya. Bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai semengkle. Bakal wis mengkel wis tutup. Semengkelet. Buka esok jam 8, tutupnya semengkle. Konon. Iya, dicoba ya. Pangsit Enduladem marane kare digratifnya konene gak anak anak pelanget pangsit Enduladem bakmi ayam. Tenang, dengan cat. Ini tempatnya sejuk, guys. Di sini ada pohon apa tuh yang ada setannya? Beringin, ada pohon beringin, ada apa lagi nih? Iya, kalau cari tempat makan jangan yang ini ya, jangan yang tempatnya bagus tapi yang sejuk, yang adem itu ada di sini. Namanya Pangsit Enduladem. Tuh banyak sekali ya. Di bawah pohon asem. Iya, itu saya ini pohon asem ya, guys. Di bawah pohon asem banyak banget asemnya tapi masih kecil-kecil. Coba aja ya yang penasaran, datang di Jalan Cikamurang belok kanan alias tengen bahasa Jawane. Itu udah banyak orang yang pulang ya. Udah banyak orang yang mau pulang. Ada orang yang pakai mobil, ada orang yang pakai sepeda, ada orang yang pakai Vespa, pakai Grando, pakai odong-odong, pokoknya banyak sekali yang datang ke sini.
sini, bukan cuma saya. Ini saya mungkin orang yang terakhir yang baru datang. Semuanya itu semuanya udah pada pulang. Saya mah terakhir pulangnya nanti.